Assalamualaikum Sanak. Hari ini ulun hendak ke rumah makan yang ada di kota Palangkaraya Sanak. Jangan kada ingat bebasuh tangan dulu Sanaklah. Sakira berasih jua tangan kita Sanakai. Ini dia penampakan rumah makannya Sanakai, Rumah Makan Pahlawan Nasional Cilik Riwut. Awal sejarah rumah makan ini adalah rumah pribadi pahlawan Cilik Riwut Sanakai. Beliau adalah pahlawan nasional sekaligus pendiri kota Palangkaraya Sanakai. Lawan jua beliau merupakan gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah. Mun buhan pian handak ke rumah pahlawan Cilik Riwut ini Sanakai, alamatnya itu di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Palangkaraya, 5 menit aja Sanakai dari pusat kota Bundaran Besar. Di rumah makan ini bubuhan pian kau melihat jejak-jejak perjuangan pahlawan Cilik Riwut Sanakai, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan serta foto-foto kegiatan beliau semasa hidup yang terpampang rapi di dinding rumah makan ini Sanakai. Di sini juga disediakan buku gasan pengunjung yang sudah pernah datang, jadi bubuhan pian boleh aja menulis Sanakai. Nah, kayak ini nah DPRD Kabupaten Sangga sudah pernah datang ke sini. Jadi ada bukti lah kalau kita sudah pernah ke rumah pahlawan Cilik Riwut Sanak. Mun pian hendak menukar baju yang bergambar pahlawan Cilik Riwut, ada juga baju di sini Sanakai. Karena kita sudah berlihat di rumah makan pahlawan nasional Cilik Riwut, saatnya kita untuk mencari tempat bersantai Sanakai. Kebetulan ulun memilih tempat duduk gasan bersantainya itu di tempat terbuka Sanakai. Sakira kawa menghirup udara segar di daerah Palangka Sanakai. Karena perjalanan kita lumayan jauh, sebelum kita memesan menu makanannya, ulun berkeliling dulu Sanakai melihat tempat-tempatnya. Sakira panjana kada tapi raum habis melihat jalanan aja Sanakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Meta, ketemu lagi di channelnya aku. Hari ini aku lagi cari makanan di kota Palangkaraya, dan saya menemukan rumah makan Cilik Riwut. Rumah makannya adem banget ya, jadi gak terlalu banyak orang pada musim seperti ini. Dan saya makannya bersama teman saya. Kok hilang? Teman saya selama jalan-jalan. Ini kakak angkatku, dia paling top markotop deh, kemana-mana aku jalan dia selalu ikut. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lihat menunya apa yang aku pesan di rumah makan Cilik Riwut. Kebetulan di sini kada sekadar menyajikan nuansa sejarahnya aja Sanakai, rumah Cilik Riwut ini juga menyajikan berbagai masakan khas Kalimantan Tengah yang sangat nyaman Sanakai. Menu favoritnya itu adalah juhu umbut rotan atau rebung rotan yang menjadi makanan khas suku Dayak Sanakai. Mun bubuhan pian masih belum wani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir Sanakai. Di tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, lalapan, aneka mie, kentang goreng, dan lainnya Sanakai. Makanan sudah datang. Cuma minumannya doang, makannya belum. Akhirnya pesanan kita sudah datang. Ulun memesan juhu umbut rotan ikan baung dan lalapan nila goreng Sanakai. Thank you.
selesai, makanannya sudah datang. Saatnya kita mencicipin makanan khas dari Palangkaraya. Tadi kita pesan namanya juhu umbut ikan baung, kalau nggak salah baung ya. Nah, nanti kita cicip, dan saya pesan juga makanan kesukaan saya yaitu nila goreng. Takutnya saya nggak suka makanan yang baung. Cicip dulu ya untuk makanan juhu umbutnya. Di sini sudah tersedia kotak-kotak kayak sosis. Ini namanya rotan, kalau nggak salah ya. Kita coba cicip dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia seperti sulur. Tahu sulur, kalau orang banyak bilangnya sulur, tapi ini agak sedikit pahit-pahit ya. Sulur itu akarnya apa saya lupa. Tapi saya karena enggak suka yang pahit, saya ambil yang agak coba manis. Ini ada yang kuning-kuning, tapi enggak tahu ini apa. Oh, ini namanya tomat kali ya. Tomat kuning kali. Namanya tomat kuning. Enak, kali ini enak. Kita cicip dulu. Aku tahu ini. Babunya coba dibuka. Gak mau. Apa? Dibuka bisa dimakan. Isi dalamnya. Yang di luar yang dimakan. Yang di dalam dikeluarin. Kayaknya gitu mungkin ya. Akhirnya kita sudah selesai makan makannya dan makannya sudah habis, jadi nggak bisa kita kasih tahu ya ini minumannya kalau boleh tahu nih. Nah, udah berapa minuman? Ada 3 minuman yang sudah kita minum karena kita kehausan, Re. Kita akan lanjut lagi ke perjalanan berikutnya. Ikutin terus channel aku. See you, bye-bye. Well, sanak meta sekalian, tadi Bubuhan Pian sudah mempati ulun berjalanan. Sekarang ulun hendak istirahat dulu dan ulun akhir video ulun hari ini. Sampai ketemu video selanjutnya. Keep health and sampai jumpa. Bye-bye.